Wah, lihat teman-teman. Si Mika ada di depan rumah teman-teman. Kayaknya dia mau mindahin anak-anaknya teman-teman. Wah, baru ada satu ekor tuh di depan rumah teman-teman. Si Mika mau mindahin kemana ya teman-teman? Widih, coba kita kasih makan dulu saja teman-teman. Widih, ini juga ada Dede Naura nih teman-teman. Katanya Dede Naura mau ngasih makan. Tadi kita cari-cari di belakang rumah, ternyata si Mika ada di depan rumah teman-teman, lagi gendong anaknya teman-teman. Kaget, ternyata anaknya mau dipindahin teman-teman. Gak tahu dipindahin kemana nih teman-teman. Nanti kita coba cari anaknya yang dua lagi teman-teman. Yang dua lagi gak ketemu, gak tahu dipindahin kemana nih si Mika teman-teman. Memang kalau kucing, kalau biasanya berpindah-pindah tempat teman-teman. Kalau sudah agak besar, pindah lagi dan pindah lagi teman-teman. Wah, ayo kita kasih makan dulu Whiskas teman-teman. Ini kebetulan Dede Naura lagi mengusir ayam-ayam nakal teman-teman yang mau ngambil makanannya si Mika teman-teman. Ayo dimakan-dimakan. Ini ada Whiskasnya sedikit teman-teman. Kebetulan tadinya kita mau ngasih makan sama makanan kering teman-teman, tapi malah dicari-cari anakannya pada gak ada teman-teman. Kayaknya sudah dipindahin sama si Mika teman-teman. Widih, tinggal satu ekor saja teman-teman. Wah, gawat nih teman-teman. Kalau gak ketemu nanti malah hilang teman-teman. Widih, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman. Yang sudah subscribe jangan lupa tanda tombol parkirnya teman-teman. Jangan lupa Dede di like. Widih, Dede Naura senang sekali teman-teman. Lihat, sampai dia mau ngelus-ngelus katanya teman-teman. Nah, lihat Dede Naura mau mengelus-ngelus anakannya teman-teman. Kata Dede Naura lucu sekali anakannya teman-teman. Widih, senang sekali Dede Naura sama anakan kucing teman-teman. Widih, 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 widih. Sayang sekali Whiskasnya langsung habis teman-teman. Soalnya Whiskasnya ada sedikit teman-teman. Kita coba main-main bareng si Mika saja teman-teman. Mumpung anakannya lagi di sini teman-teman. Ini anakannya warnanya warna loreng-loreng hitam teman-teman. Wah, lucu banget. Matanya warna biru teman-teman. Widih, apa dek? Dede Naura lagi mengusir-ngusir ayam teman-teman. Soalnya ayamnya di sini banyak sekali. Wah, Dede Naura senang sekali lihat teman-teman. Sampai dideketin terus anakan kucingnya. Widih, mantap. Dede Naura mau kemana Dede Naura? Wih, Dede Naura malam mau main katanya teman-teman. Lihat, kucingnya langsung nyariin Dede Naura teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, sangat lucu sekali kan anakannya si Mika ini teman-teman. Ini si Mika gak bisa diem teman-teman, gak tahu kenapa. Katanya paling dia risih teman-teman karena kakak ngambil mulu anakannya teman-teman. Dia gak mau kalau anaknya dipegang-pegang sama orang teman-teman. Wah, lihat teman-teman, saking sayangnya si Mika, biasanya dia langsung jilat-jilat kayak gitu kayak tadi teman-teman. Wah, lucu banget. Widih, nah dipegang kayak gini juga si Mika gak mau teman-teman. No, lihat langsung meong-meong dia teman-teman. Widih, langsung risih. Nah, kita biarkan saja, kita taruh di belakang rumah lagi teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman. Tetap ikutin terus video kita bareng si Mochi. Ayo kita coba cari anakannya yang dua lagi. Widih, gawat kalau gak ketemu teman-teman.